Halo semuanya, kali ini aku bakalan bikin sambal tempe daun kemangi. Yang ini tuh beneran nikmat banget. Apalagi kalau dimakannya itu sama nasi. Aduh, nikmat deh, apalagi tambahannya itu kerupuk. Dan ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like video aku. Udah itu subscribe. Dan langsung aja ya teman-teman ke videonya. Nah, di sini aku punya tempe. Nah, terus ini tuh sama aku dipotong-potong dulu aja lah ya seperti biasanya. Lalu udah itu sekarang sama aku mau marinasi dulu nih. Aku pakai racik tempe. Buat kalian yang mager gitu ya, harus persiapan marinasi apa aja. Nah, aku sarankan kalian beli aja ya racik tempe. Ini tuh mudah banget, kalian bisa temukan ini di warung. Dan ini tuh aku pakai ya airnya dikit aja lah ya. Lalu udah itu sekarang tinggal marinasi aja tempe selama beberapa menit. Lalu sekarang tinggal goreng aja deh tempenya ini sampai matang aja lah ya. Ini tuh jangan lupa ntar dibalik juga. Nah, di sini bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga tomatnya. Ini berapa banyaknya terserah kalian aja lah ya. Aku mah di sini ya cukup-cukupin aja lah ya segini. Ini tuh digoreng dulu bentar, jadi ini tuh jangan sampai ya mateng banget lah ya. Kalau udah kelihatan layu, langsung aja ini tuh diangkat. Lalu udah itu tinggal pindahkan aja ini ke cobek. Nah, di sini juga aku pakai tambahan lainnya ya, seperti terasi, garam dan juga penyedap. Kalau misalkan kalian pengen gurih atau manis bisa tambahin gula. Lalu udah itu tinggal diulek deh, ini tuh gak perlu lama lah ya, soalnya ini nguleknya juga gampang banget. Nah, kalau misalkan udah keulek semuanya, udah itu tinggal masukin aja deh tempe yang udah tadi digoreng. Terus ini tuh diulek lah ya. Nah, tempenya ini tuh jangan terlalu halus banget gitu kalau mau ngulek tempe. Pokoknya pakai perasaan aja lah ya. Nah, baru deh udah itu tinggal masukin aja daun kemangi. Pokoknya itu terserah mau kalian daun kemangi dulu atau tempe dulu, itu rasanya sama-sama benar enak kok.
Nah, udah deh beres sambal tempe daun kemangi. Ini beneran sumpah, wanginya enak banget. Apalagi ini tuh kalau dicampur sama nasi anget, adalah ini tuh bener kerasa nikmat banget. Buat kalian yang penasaran gimana sih ini tuh rasanya, kalian ini bisa praktekkan aja di rumah dan rasakan betapa nikmatnya makanan sederhana kayak gini. Dan ya mungkin segini aja video aku masak kayak gini. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa buat di like videoku dan itu subscribe. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye.